Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel. Salam kenal semuanya. Kali ini kita akan berbagi tutorial tentang perawatan hair keratin dari merek Picaro. Pertama-tama, rambut kita parting. Langsung kita oles dari samping sebelah kiri. Ambil selapis lagi, perawatan hair keratin ini sangat direkomendasikan banget buat orang-orang yang rambutnya rusak, rambutnya keriting. Hasilnya bisa menjadikan rambut lebih lembut dan rambut lebih lurus. Dan cukup satu kali proses, oles lagi, kita ambil sedikit lagi, oles secara merata, perawatan hair keratin ini waktunya lebih cepat dibandingkan dengan smoothing atau bonding. Waktunya cukup satu kali proses, jadi lebih cepat. Cukup kita oles, langsung kita catok. Habis dicatok, langsung dibilas, selesai. Hasil dari keratin Picaro ini, rambut jadi lebih lembut, rambut lebih berkilau, meluruskan rambut secara natural, terlihat lebih rapi. Jadi sangat direkomendasikan buat orang yang rambutnya berantakan, rusak, ya, ambil selapis lagi. Oles lagi. Secara merata, jangan sampai nggak merata, harus dioles benar-benar merata. Nah, setelah dioles selesai dari samping kiri, kanan, dan belakang, langsung kita diamkan biar sampai kering, kurang lebih 1 jam. Setelah didiamkan kurang lebih 1 jam dan rambutnya kering, langsung kita catok. Merek catoknya dari Suntachi Keratin. Nah, dalam pencatokan rambut ambil sedikit demi sedikit atau selapis demi lapis. Yang kedua, catoknya langsung kita tarik, nggak boleh terlalu lama karena keluar asap. Dalam keadaan rambut
masih ada obatnya. Tempel, tarik, tempel, tarik. Nah, samping kiri sudah selesai dicatok. Sekarang tinggal bagian belakang, kita parting, langsung dijepit, kita catok. Nah, catokannya kayak gini, tempel, tarik, tempel, tarik. Ambil selapis lagi. Catok lagi. Ambil sedikit lagi. Sekarang bagian belakang sudah selesai. Sekarang tinggal nyatok samping sebelah kanan, ya. Nah, kita catok sedikit demi sedikit. Nah, biar merata. Sedikit lagi kita catok, taruh, tarik, taruh, tarik, jangan dilama-lamakan di akar karena takut kena asapnya, kulitnya jadi panas. Jadi proses pencatokan perlu diperhatikan supaya tamunya juga lebih nyaman, nggak ngerasa kena panas. Sedikit lagi kita catok. Ya, catokan kanan kiri belakang sudah selesai. Tinggal poni. Ya, semuanya sudah selesai. Kanan, kiri, dan belakang. Setelah selesai dicatok, langsung aja kita bilas dan kita kasih kondisioner. Langsung kita keringkan. Inilah hasil setelah dicuci. Rambut langsung bisa disisir, lebih enak. Kita keringkan terlebih dahulu. Sudah mulai kering.
inilah hasil keratin picaro setelah dikeringkan. Hasilnya lembut, natural, dan berkilau. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat, dan bila mau mengikuti harus sesuai aturannya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga yang lagi belajar bisa cepat bisa.